Beli bawang besar juga. Jangan lupa bawa payung. Nampak macam nak hujan. Baik, Opa. Wish, gelapnya. Harus cepat pergi, cepat balik. Cari adik-adik kau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai, Kak Ros. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Oh, layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opa suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Marvelous, marvelous. Assalamualaikum. Dah nak kalah dah tu. Kejap, kakak. Kita orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul-betul. Balik.
Mana budak-budak ni tak balik-balik? Pak! Ros! Ros tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumbang. Mana adik-adik kau? Hah? Diorang tak balik lagi? Hello? Alang, Upi Ipin tak balik-balik lagi. Ha? Tak balik lagi? Ha. Yelah. Ha? No, tak ada elektrik pula. Hello? Ha? Hello? Opa, apa tak cakap? Dia akan pergi cari. Opa! Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Ah!
Nasib itu angin sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Tak balik-balik lagi. Itulah, risau Opa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka. Opa, tengok sana. Macam ribut puting beliung. Biarlah tu. Puting beliung dah pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Mana korang pergi? Risau Opa. Aku jumpa dia orang kat pondok mainan. Nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dia bawa kita orang terbang. Betul-betul-betul takut sangat tadi. Asyik main je. Kan akak dah cakap, balik cepat. Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Atuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk! Beranda ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Upin, Ipin, pergi mandi. Opa, tadi kali pertama kita orang tengok puting beliung. Betul-betul-betul. Sebelum ni, tak tahu pun apa puting beliung. Puting beliung tu macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantang akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak rumah, pokok, semua terbang. Ya, puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Yeay! Kita dapat rumah baru. Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut petir yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya, Atuk?
Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Ha, tu. Upin. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh tumpang tidur? Pandai-pandai je kau bagi nama. Bukan eh? Bukan. Nama mesin tu, mesin layan diri. Ada duit, boleh beli. Abang susun barang-barang ni semua, penuhkan enggak? Boleh? Boleh. Tapi nak upah air tin. Seorang satu? Bisa aja.
tukang susun je. Rupanya kena buat banyak lagi kerja lain. Itulah. Penat. Terima kasih. Ni upah korang. Pergi beli ais ni. Sama-sama. Aku pula. Kenapa? Dah apa rasa pun tak tahu. Jangan buang. Mahal tu. Tapi tak sedap. Alah, korang je tak biasa dengan rasa air tu. Air tu sedap. Kalau tidak, takkan abang jual kan? Kan? Ha, kan? Ha. Minum je lah. Betul juga. Tak sedap. Minum. Air apa ni? Air teh yang semua orang kata sedap. Tapi tak sedap pun. Tak ada rasa. Korang tak pandai merasa. Bak sini. Sedapnya air teh ni. Mesti dibuat dari daun teh premium. Daun? Air teh dibuat dari daun teh. Kita minum air daun, Upi. Apa yang ini? Air daun. Itulah Kak tak tahu. Dekat tadi ke hari itu. Ipin, apa ni? Bukan kau lah, Fizi. Entah. Tapi cuma je bulat-bulat. Itu tai ulat bulu. Tai ulat bulu melekat kat daun kah? Betul-betul. Geli konon. Yang korang minum air buah tu, macam mana pula? Itu air buah dibuat dengan buah-buahan, bukan dengan daun. Itulah korang tak tahu. Dalam buah pun ada ulat. Ulat buah. Sudah dikisar jadi air, korang pun minum dengan ulat-ulat sekali. Sedap. Betul. Tapi taklah macam tu. Engkau ni perus, suka menyakat. Cuba cerita yang betul. Ish. Air teh dibuat dengan daun teh yang segar dan berkualiti. Air buah pula dari buah yang cantik. Tiada tanda ditebu ulat. Semuanya dicuci dan diproses hingga jadi air minuman yang bersih, berkhasiat, suci lagi murni dan sedap. Faham? Baru faham. Assalamualaikum. Upin, Ipin.
Waalaikumsalam. Kenapa datang sini? Tunggu je kat tempat biasa. Nanti kita orang datanglah. Tak jadi nak main kat sana. Nak hujan. Ya lo. Tengok. Kalau macam tu, main kat sini je lah. Betul. Cuaca sejuk macam ni, kan sedap minum teh ocicha biskut kering ni? Betul? Saya ada teh begini yang disukai semua orang. Teh apa? Teh botol. Saya selalu minum teh Cina. Saya suka. Tak suka lah. Teh Cina tak wah. Tak ada rasa. Ya, tapi mama saya kata bagus untuk kesihatan. Tak ada gula ma. Aku suka teh tarik. Teh campur susu. Sedap. Aku dengan Ipin pun suka teh tarik. Betul. Malaysia terkenal dengan teh tarik. Semua orang ada minuman kegemaran masing-masing. Tapi air yang paling bagus untuk badan kita dan kena sentiasa diminum ialah air kosong. Siapa? Untuk korang. Aik, selalu aik teh. Korang budak-budak. Sekali-sekala, eloklah minum susu. Ia banyak kalsium. Bagus untuk pembesaran gigi dan tulang. Juga, sehat tubuh badan. Wah, sayangkah? Opa minum air apa tu? Air kopi. Nak? Nak. Nah. Tak sedap. Pahit. Kalau pahit, tambahlah gula. Pahit ke manis ke, diorang takkan faham nikmat minum kopinya opa. Ha, ini kopi pekat hitam. Dari biji kopi yang asli. Air kopi dibuat dengan biji? Iya, ada banyak jenis biji kopi yang menghasilkan kopi pelbagai rasa. Proses kopi ada caranya. Kulit dibuang, dijemur pula. Dikisar halus, serbuk jadinya. Baunya harum bila minum.
dan berhasiat. Ha, lepas makan, tolong hantar nasi lemak ni ke geram mutu. Tarik. Deo kurang manis satu. Kopi o pekat satu. Okey, makan. Ha, nasi lemak bungkus tak ada ke? Ayo, itu dua budak kikin belum. Sudah sampai. Mana? Kenapa minum susu? Kita kanak-kanak membesar. Bagus minum susu. Sedap. Aku dah besar. Aku minum teh nak kuruskan badan. Teh pun sedap juga. Angka suka minum kopi. Kopi pun sedap, Ma. Lagi tak mengantuk. Boleh kelijah sampai malam-malam. Dia begini. Ketiga-tiga air minuman ni ada khasiat dan sedapnya yang tersendiri. Tapi boleh jadi lagi sedap jika dicampur dengan susu. Macam ni. Tengok, dah jadi teh susu. Nah, cuba minum. Cepatlah rasa. Saya suka. Ha, kalau kopi dicampur susu, dia jadi kopi susu. Nah, rasa. Sedap kan bila dah dicampur? Sedap. Hanya korang tak pernah cuba. Teh jadi teh susu. Bila ditarik, ia jadi teh tarik. Tarik. Jadi, tak perlulah nak cari yang mana lagi sedap di antara kopi, teh dan susu. Ketiga-tiganya sedap. Kalau dinikmati bersama. Betul. Ha 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 ha